SMK 5. Berbakti untuk menjadi siswa yang ahli, harumkan nama Bumi Pratiwi. Kami putra putri SMK 5. Speaking berarti berbicara. Jadi hari ini kita mau bicara seni berbicara di depan umum. Yang disebut umum itu yang seperti apa sih? Itu kekaguman saya yang pertama. Bahwa anak-anak lulusan SMK Farmasi atau SAA dulunya itu adalah para pekerja-pekerja yang begitu piawai. Kedua, ketika saya bekerja di apotek, kan ada AA ya. Saya gak pernah bisa menyaingi dia kalau urusan membungkus kuliah, masukin kapsul, kerja-kerja teknis gak bisa. Saya selesai satu kuliah, dia selesai tiga. Membacakan. Dibacakan tetapi tidak boleh ada suara. Tidak boleh ada keluar suara. Kalau misalnya begini, baju biru ya, saya bilang. Berarti kan suaranya ada. Oke, okay, you got it? Tugas yang lain adalah menebak apa ya? Oke. Okay. In English or Japanese? Yes. Javanese. I'm half Javanese. My father is from Solo. You know Solo? Oke, bareng-bareng siap. Satu, dua, tiga. Oke, ada yang bisa? Oke, cukup. Ada. Aku sangat minta tolong bantu. Farmasi 2. Aku tak bisa. Aku tak bisa dan tolong apa itu terakhir. Aku terlalu besar, tolong. Tolong bantu aku, oke lah. Tolong bantu aku mengangkatnya. Kelas farmasi 3.
sangat minta tolong bantu aku belajar. Perasaan aku sangat minta tolong bantu aku membawa. Aku sangat minta tolong bantu aku mengangkatnya. Oke, bacain apa kalimat? Tanduku sangat besar, tolong bantu aku mengangkatnya. Tolong bantu aku mengangkatnya. Tolong bantu aku mengangkatnya. Oke, baik. Terima kasih buat mereka bertiga. Tepuk tangan buat sukarelawan kita. Silakan duduk. Serius? Semakin engkau takut membuka mulutmu, maka vokalmu menjadi lebih buruk. Nyala besi. Kalau coba ngomong begini. Anuku sangat besar. Bisa kamu nebak. Tapi ketika saya bilang, menjadi lebih mudah untuk ditangkap. Coba ikuti saya. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Mulutnya dimonyong-monyong, kan gak apa-apa. Namanya latihan. Monyong-monyong. Buat lahir, Pak. A, I, U, E, O. Belajar vokal di mana pun, mau ikut kursus di mana pun, itu menjadi teknik dasar. Betul kata Bu Ewa. Kamu hanya untuk belajar itu saja, kan bisa melihat. Di sini kamu udah gratis, maka terima itu dengan penuh rasa syukur. Oke ya, jelas? A, I, U, E, O, Bari, U, E, O, Caci, Cu, Ce, Co, Bari, U, E, O, Fa, Fi, Fu, Fe, Fo, Ego. Sehingga mengucapkan ego, kata-kata kalian itu menjadi sangat jelas. Oke, okay? Itu yang pertama. Oke, okay, bisa lihat ke depan semua. Masih bisa fokus. Itu yang pertama. Kalau saya berjumpa dengan kalian, entah itu dalam proses interview atau saya panggil lagi ada briefing, meeting, saya tidak mau jumpai atau saya ke farmasinya ngomongnya tidak jelas. Lebih parahnya lagi ketika saya ngomong jelas dia bilang apa? Hari ini kita akan besok kita akan jangan lupa ya kita nanti pernah? Nah bahkan mungkin seringkali kita juga begitu, terutama kalau kita sedang berada di depan grogi. Ada dua topik di situ yang harus kalian tahu. Yang pertama, yang itu namanya insertion. Sesuatu yang kemudian terinsert. Kita mikir ya. Tapi kalau setiap satu kata, dua kata itu sudah jadi gangguan. Maka biasakan untuk menekan insertion. Karena tidak nyaman ketika Anda berbicara dengan orang lain terlalu banyak menggunakan kata Apa yang bisa dilakukan? Gampang, tarik nafas. Ganti E-nya dengan tarik nafas. Siapa namamu? Oke, siapa yang bersedia menjadi volunteer? Oke, lawan, misalnya? Natasha. Natasha, yang punya jadi Natasha itu? Oh bukan, yang main film itu kan? Oh bukan juga? Oke, WOD? Kori mana Kori? Oh, sorry, badannya mirip. Oke, Natasha silakan di depan. Satu, cuma satu orang Natasha, yang lain tidak berminat. Misalnya, laras hati, hati kamu. Tidak tahu orang kita tuh. Laras. Wah Ode. Siapa lagi? Silakan maju ke depan. Ada? Oke, boleh. Dia tidak sendirian, bukan? Ya. Kita ini sebenarnya makhluk apa sih? Ya. Tiga. Apa? Ya. Benar sekali.
kita adalah makhluk sosial. Sosial sendiri menurut teman-teman itu apa? Benar. Semuanya benar. Jadi sosial itu mencakup masyarakat. Jadi manusia itu adalah makhluk sosial, di mana yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri. Dia membutuhkan manusia lain untuk hidup ataupun melanjutkan kehidupannya. Dia membutuhkan masyarakat untuk mendukung ataupun membantu dirinya hidup. Baik. Kakak-kakak ataupun teman-teman sekalian, apakah dia bisa tetap melanjutkan kehidupannya selama 5 tahun ke depan? Ya. Yakin? Dia memiliki semuanya, harta. Bisa. Dia tidak memiliki manusia lain. Bisa. Bisa gila. Bisa hidup? Ya. Bisa gila. Mungkin dia bisa hidup ya. Oke. Itu kalau Anda memiliki manusia lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma saya mau dengerin cewek dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah kenal saya? Kenalkan nama saya Ibu Sira Syahri. Saya dari kelas 11 PLN. Sini saya bakal mengulang materi yang pernah saya sampaikan kepada teman-teman. Materi apa? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Saya akan mengulang hal yang sama. Saya akan mengulangi teman-teman masih ingat gak sih sama apa yang saya sampaikan 1 tahun yang lalu? Ya. Yang ingat Zina? Zina apa? Apa Zina? Contohnya apa? Pacaran! Pacaran doang? Pegangan tangan! Zina mata! Oke, itu semuanya Zina. Semuanya itu Zina. Zina dosa gak sih? Dosa! Berapa dosa? Zina adalah suatu perbuatan yang terkeji. Itu terdapat di Quran surah Al-Isra. Ayat dari Quran surah Al-Isra ayat 32. Zina tuh bisa dimulai sebenarnya dari gampang sih, dari pergaulan. Kalian temenan sama yang cowok itu tiba-tiba bisa udah zina. Nah pergaulan, kalian sama temen cowok misalnya dua-duaan di dalam kelas tanpa ada perempuan lain atau laki-laki lain, cuma real berdua kamu sama temen cowok kamu walaupun kalian nggak deketan itu udah masuk ke Zina. Dari kelas 11 farmasi 1. Yeay! Mana dong suaranya kelas 11 farmasi 1? Oke. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang motivasi. Kenapa sih? Kenapa saya ingin ngasih kalian motivasi? Karena ya motivasi juga ini untuk diri saya sendiri. Bahwa kita semua pasti pernah merasakan apa itu namanya kegagalan. Pernah gak ngerasain kegagalan? Pernah. Semuanya pasti pernah gagal. Tapi dari gagal tersebutlah kita bisa belajar. Bahkan ada pepatah yang mengatakan
ataupun dia sempat-sempatin untuk sedekah. Nah, dari sedekah ini kita bisa jadikan motivasi. Ya, dengan kita banyak sedekah, kita insya Allah bisa menjadi seperti Raffi Ahmad. Jadi kayak Raffi Ahmad. Orang di luar sana yang merasa direndahkan, dirinya direndahkan oleh orang lain, kemudian dia merasa nggak percaya diri, tapi dia bisa melalui percaya diri tersebut. Akhirnya apa? Dia bisa untuk meraih impiannya, dia bisa untuk sukses. Jadi jangan takut untuk gagal, jangan merasa baru gagal sekali udah nyerah, baru gagal sekali udah putus asa, ah gagal terus kuni, kuni tidak baca apa. Jangan sampai seperti itu, ya. Oke, dari saya cukup sekian. Banyak kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Dari saya cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tolong mic-nya diberikan kepada Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kita sudah pernah mengenal ya, kalau anak muda zaman sekarang ini memang gak asing didengar. Karena anak muda zaman sekarang ini kan banyak seperti pergaulannya yang sangat tidak benar ya. Pergaulannya mengikuti dari tingkah lakunya sendiri, seperti dia nyabu, rokok, pacaran, judi, apalagi slot, judi. Nah, itu semua penyebab dia nakal. Karena itu dia menjadi nakal, menjadi beban keluarga jauh. Itu bisa menyebabkan orang tuanya susah karena memikirkan aktivitas anaknya di luar sana yang menyebabkan mereka berpikir karena anaknya lebih nakal. Apa saja contoh anak remaja yang nakal? Dimaafkan ya, maaf banyak. Oke, baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, lemas. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Riko karena telah mengamanahi saya waktu selama kurang lebih 3 menit. Di sini saya tidak akan panjang lebar. Saya di sini memilih tema tentang kemerdekaan. Seperti yang kita ketahui, bahwa kemarin baru saja kita merayakan ulang tahun Indonesia, Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke... Wah, sudah lama sekali ya Indonesia merdeka. Belum sih, belum sampai satu abad. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana cara kita sebagai pelajar, sebagai penerus generasi bangsa yang memiliki sebagai cara kita agar dapat menghargai apa yang telah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita 78 tahun yang lalu yang telah memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya.
Di sini saya mempunyai satu saja contoh bagaimana agar kita dapat meneruskan perjuangan pahlawan kita yang 78 tahun lalu telah rela mengeluarkan tenaganya, darahnya, keringatnya agar kita bisa sampai pada hari ini. Cara yang sangat mudah untuk pelajar, ada yang tahu? Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Oke, kasih aplaus buat Kak Hafiz. Nah, kata-kata ini biasanya sudah sangat sering kalian dengar. Belajar dengan giat dan sungguh-sungguh. Namun, pada kenyataannya, ini hanyalah sebuah kata-kata. Bukan bentuk tindakan, bukan bentuk aksi nyata daripada pelajar untuk semangat meneruskan perjuangan bangsa ini. Bayangkan, jika ke depannya, kalian-kalian yang merupakan generasi penerus bangsa adalah orang-orang yang tidak memiliki ilmu, yang tidak berpendidikan, yang tidak berakhlak dan beradab. Bagaimana nasib bangsa ini ke depannya? Hancur, sangat hancur. Bahkan sekarang dapat kalian lihat, hukum di Indonesia itu sangat tumpul ke atas dan lancip ke bawah. Dikarenakan apa? Dikarenakan para petinggi bangsa itu tidak memiliki etika, adab dan cukup untuk membimbing dan menuntun bangsa ini menuju bangsa yang seperti diimpikan oleh pahlawan kita, seperti yang diimpikan oleh pejuang-pejuang kita yang 78 tahun yang lalu memperjuangkan kemerdekaan bangsa ini. Maka daripada itu, satu pesan saya kepada kalian-kalian semua. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Belajarlah dengan semangat untuk kedepannya bangsa ini agar dapat tumbuh dengan baik, dengan makmur, dengan jaya sesuai seperti harapan para pahlawan-pahlawan kita yang telah lalu. Bukan hanya kata semata, tetapi unjuk aksi nyata. Tunjukkan bahwa kalian itu benar-benar semangat untuk belajar. Tunjukkan kesungguhan kalian untuk belajar. Saya rasa itu cukup untuk hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa dari Natasha. Berikutnya Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah kenal, jangan terlalu sayang. Maka perkenalkan saya, Lydia Salsabila Purnomo dari kelas 12 S11 Farmasi 2. Maaf, ada sedikit gangguan. Kisah hidup kita, kisah yang kita alami di kehidupan ini seperti Vincent Van Gogh. Itu dia menciptakan sebuah seni, itu lukisan tentang depresinya dia tentang cinta. Yang dia abadikan di sebuah lukisan yang pada saat ini kita kenal. Apa itu? Di sini kita hanya bisa dipelajari dari sini, kita bukan hanya tentang kemampuan diri kita saja, melainkan kita bisa mengekspresikan diri kita melewati seni, yaitu tentang depresi kita, kisah cinta kita, dan cerita-cerita kita tentang hari ini untuk orang lain yang bisa kita ceritakan di lukisan kita, yang bisa kita kenalkan kepada orang-orang. Selain dalam lukisan, bentuk cerita itu bisa kita abadikan di lukisan. Mohon kalau ada kesalahan mohon maaf, dan kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Tahun kemarin saya sempat jumpa dengan salah satu mentor terbaik di Indonesia, Bapak Renal Kasali. Oh iya. Dan dia bercerita satu hal yang kemudian mengingatkan saya tentang pentingnya melakukan evaluasi.
hari-hari ini kita melakukan evaluasi itu setahun sekali, setahun dua kali, setahun triwulan, atau sebulan. Evaluasi terbaik itu dilakukan setiap hari. Apa yang telah saya lakukan hari ini, bagaimana saya melakukan tugas saya hari ini, bagaimana tanggapan orang atau reaksi orang tentang apa yang saya lakukan, setiap hari itu kemudian menjadi bahan evaluasi dan refleksi. Maka saya setuju tadi, tolong nanti buat refleksi bagus banget. Semakin sering orang melakukan evaluasi, maka semakin besar kemungkinan dia untuk bertumbuh dan berkembang. Maka teman-teman yang tadi sudah tampil, tidak apa-apa kita beri evaluasi. Evaluasi bukan untuk menyakiti. Evaluasi bukan untuk membuli. Evaluasi juga bukan untuk mencaci maki. Ada banyak momen peristiwa di mana orang harus melakukan evaluasi tapi ketakutan. Karena seolah-olah evaluasi dia jadikan ajang caci maki, ajang bully, ajang menyalahkan. Tidak. Kapan kita mau maju kalau kemudian kita menjadikan evaluasi sebagai ajang caci maki? Tapi evaluasi adalah ajang untuk memperbaiki diri, untuk melihat kelemahan-kelemahan serta mencari solusi. Tadi ada 6 rekan kalian yang tampil ya. Menurut kalian mana yang sudah paling mendekati? Tidak. Temannya. Menjauhkan diri sendiri. Ceritanya itu lebih masuk akal, lebih bisa diterima karena itu pengalaman pribadi ya. Bagaimana dia main slot, dia berjudi, dia bola, dia tidur di bawah tangga. I can remember all you said. Sudah tadi, ada yang lain? Mana? Tadi ada yang bilang Zaki, ini juga yang bilang? Intonasinya pas. Tidak ada e. Tidak terbata-bata. Harus selamat. Tidak ada e. Aslinya orang Palembang. Aduh. Memang ada. Oke. Kadang-kadang orang yang punya intonasi bagus itu biasanya dari luar Bangka. Mereka terbiasa dengan solvisasi. Artinya dari kecil mereka sudah bersenandung. Orang Bangka bukannya tidak bersenandung kok. Lihat teman-teman kita yang di Bangka Selatan. Bersenandung, mereka berbicara dengan bersenandung. Maka itu intonasi yang bagus. Ketimbang orang kota Pangkal Pinang kurang bersenandung. Kecuali dia yang memang masih menghidupi tradisi lama. Laras, Jaki, yang lain bagaimana? Siapa yang menurut kalian sudah mendekati? Wode. Wow deh, ada yang bilang wow deh. Kenapa wow deh? Ini ya wow deh. Ini Rara. Kenapa? Kau melihat wow deh sudah udah bagus. Kenapa Rara? Public speakingnya. Kenapa? Karena temannya. Karena apa? Karena wow deh itu orangnya gimana ya? Suaranya besar, terus close, nggak menye-menye. Terus dia kelas kami. Oh, dia kelas kami. Di bagian belakang itu politis gitu ya. Jangan marah. Larasati, mana Larasati? Oke. Do we agree? Yes. Do we agree that Laras is the best performance for? Yes. We do. For everyone that agree, please raise your hand. Angkat tangannya. Raise your hand, Laras. Everyone who agree, please raise your hand. Ayo. Mana pendukung Laras? Pendukung Laras. Pendukung Laras mana? Yang setuju, Larasati terbaik. Wow. Banyak ya. Oke, saya pastikan ini lebih dari 50. Laras, over here. Laras.
Wih, dapat duit Laras. Waduh. Wow. 50,000. Trouble-nya maksudnya bukan trouble. Keuntungannya lebih sedikit. Yang tampil belakangan itu kan bisa lihat itu yang pertama tuh benernya gimana, kurangnya gimana. Dia bisa evaluasi, dia bisa perbaiki. Tapi yang pertama kan enggak nih. Kalau yang pertama ya karena baru pertama, maka dia menjadi parameter.